Ada seorang ustaz cakap kita boleh mengkritik ulama yang buat salah. Sebab ulama-ulama terdahulu pun kritik ulama. Sehingga ada tulis kitab, dipanggil kitab jarah wa ta'dil, mohon penjelasan. Ya, ulama layak menegur ulama. Lah ni bukan ulama menegur ulama. Hak bodoh atas belakang. Tegur ulama. Lah ni kita duk marah, orang jahil duk tegur ulama. Hak tu masalah. Kalau ulama menegur ulama, ya, layak dia, sebab dia sepertanding. Maka tak ada masalah. Standard KL, mana boleh orang betul, standard sesuai. Dan orang nampak layak dia untuk menegur, sebab setara mana ilmu dia. Lah ni masalahnya, hak bodoh apa atas belakang, nak tegur ulama, nak tegur wali, nak tegur gapo. Hak tu hak salahnya. Bukan kita kata masalah menegur itu salah. Tetapi teguran sekarang nampak terlalu melampau. Orang main YouTuber pun nak jadi alim lebih pada Imam Syafi'i, lebih daripada ulama lagi. Oh, tidak, kau jadi pening. Kita tegur sebab tidak layak. Tapi kalau sama-sama ulama, lagi. Mungkin sama-sama dia, kita tak boleh nak tegur. Apa dia padahal? Imam Syafi'i. Tak ada lah dia apabila sebut Imam Malik, tok guru dia mengiling dia. Iza zukirul ulama fa Malik najmuha, apabila disebut ulama-ulama, cerita ulama, maka Imam Malik lah idola, superstarnya, superstar najm dia, bintangnya. Belah-belah dia puji Imam Malik, Imam Syafi'i, nya kare kita fatwa bercanggah dengan Imam Malik. Salah, tak salah, sama-sama ulama. Kuri ajar Imam Syafi'i, dak. Imam Maliki tak pernah kata muku ajar lawan pendapat aku. Dok, sebab dia tahu lagu mana. Lon ni bukan lagu tu suasana dia. Wahabi jahil tu ke mari nak lawan ulama jumhur ulama. Tu kena tak leh tu. Tak leh lah ye orang lagu tu nah. Bukan masalah kitab jarah wa ta'dil. Ada satu dalam ilmu hadis kita panggil kitab jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil ni kalau kita nak mengaji ilmu hadis, kena mengaji ilmu ni. Jarah maknanya luka. Jurhi maknanya luka. Tak ada, ada ke orang. Misalnya nama sekian-sekian. Ada orang tajrih ke dia. Luka ke peribadi dia. Yang ni orang ni nipu, orang ni gapo. Boleh kita sebut? Boleh kita kritik dia? Ya, kerana nak menjaga kesahihan hadis. Terpaksa kita sebut mengenai keaibah dia untuk jaga kesahihan hadis. Orang ni bagus. Ya, takdil ke orang ni. Orang ni bagus, orang ni sikoh, orang ni sikotung, sikotung, sikotung. Nah, tiga kali sikoh, dua kali sikoh. Tak apalah. Ulama kecil lagu tu. Ni kita dah main teke YouTuber apa dia. Allahu Rabbi, tak tahu kok mana. Nah, tak tahu ngaji cuma mana. Tiba-tiba dah tegur ulama ni. Jangan. Nah, kalau kail panjai sejekah. Ngaik, kita nak ngaik. Ni benar. Sejekah. Lautan dalam jangan duk duga. Mu nak ngain ni, sejekah ya. Mata kain. Nak pekung ke apa? Igat ke spila tak siapa. Nak kain. Kain tu jerung duduk dalam laut dalam. Ngapo kecek lagu ni? Kecek bukan main yakin. Hamba rojok kita. Kita ni ada seputih ke atas muka dunia ni? Bak ni. Mengaji baca semua kau dok ban ni. Dok pun orang berjumpa hamba. Berperuk selalu hamba mengawal. Tak setuju dengan angin hamba. Berperuk. Nampak lalu jahil atas belakang. Cuma terlalu balik atas belakang dia. Rasa ada rasa. Nampak macam coke-coke gitu tu. Hamba nampak tu.